potong babi untuk melihat bendera pusaka di Tanah Toraja. Salam sejarah. Petualangan di Tanah Toraja belum berakhir. Kali ini langkah kaki saya sampai di tongkonan Sakpang di Sangala. Mengunjungi tongkonan selalu menjadi pengalaman yang sangat menarik bagi saya. Saya selalu terpana dengan hiasan tanduk kerbau di depan tongkonan. Tongkonan ini adalah tongkonan yang pernah didiami Puang Lasorinding, Puang Sangala atau pemimpin Sangala yang terkenal di masanya. Puang Lasorinding merupakan pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia pernah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Di sini saya rencananya akan mengikuti ritual potong babi untuk melihat bendera Bate Manurung. Pengorbanan babi ini merupakan ritual yang wajib dilakukan ketika ingin melihat bendera Bate Manurung dan pusaka lainnya. Dalam ritual ini kami dibantu oleh masyarakat sekitar serta kerabat-kerabat yang masih berhubungan dalam tongkonan Sakpang. Ini merupakan penampakan dari bendera Bate Manurung, bendera yang dibawa oleh Laki Padada setelah ia pulang dari pengembaraan ke India. Laki Padada adalah leluhur raja-raja Sulawesi Selatan. Ini adalah patung Laki Padada yang ada di Bundaran Makale, Tanah Toraja. Bendera yang berwarna merah ini mempunyai motif seperti gabungan binatang kera dengan burung Garuda, serta dihiasi dengan motif batik. Sosok yang berdiri di sebelah kiri bendera Bate Manurung adalah Puang Tarda Sampai Toding. Tokoh ini sangat berjasa dalam membantu penelitian saya di Toraja. Selain menyimpan bendera Bate Manurung, di tongkonan Sakpang juga menyimpan beberapa pusaka-pusaka berupa senjata dari masa silam. Salah satu senjata yang bisa disaksikan adalah Doso, pusaka milik Laki Padada yang mempunyai riwayat yang panjang sekali. Senjata Doso ini merupakan pusaka yang sangat dijunjung tinggi orang Toraja. Bersama Bate Manurung, pusaka ini merupakan peninggalan Laki Padada. Dalam rangka mendapatkan keterangan dari pusaka-pusaka tersebut, saya dibantu oleh banyak sekali tetua orang Toraja, salah satunya Nek Galeto. Selain dirinya, saya juga banyak mendapat informasi sejarah dari Papa Era serta Puang Tarda Sampai Toding. Untuk memperkaya informasi, saya juga mendapat tambahan data dari Tato Dena, seorang dukun Toraja yang masih menganut kepercayaan Aluk Todolo. Kepercayaan Aluk Todolo adalah kepercayaan asli orang Toraja sebelum datangnya agama-agama monoteisme. Dari Tato Dena lah saya mendapat riwayat tentang bendera Bate Manurung yang merupakan salah satu pusaka penting orang Toraja. Pada akhirnya tiba saat untuk bersantap ria. Babi yang tadi kemudian dibikin Pak Piong, makanan khas Toraja. Daging babi yang tadi dikurbankan kemudian dimasukkan ke dalam bilah bambu ini untuk kemudian dibakar dengan sayuran-sayuran dan bumbu. Aroma daging babi ini sungguh menggoda rasa bagi para penikmatnya. Saya sendiri ikut merasakan aromanya. Bagi saya, pengalaman mengikuti ritual melihat bendera Bate Manurung adalah pengalaman yang sangat indah karena tidak mungkin terulang dua kali. Pengalaman yang juga penting adalah melihat orang Toraja memasak daging babi. Apakah saya memakannya? Salam sejarah.